Kelas 8 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 45. Di sini ada bagian D. Bacalah kalimat-kalimat di bawah ini. Lingkari huruf T jika benar dan atau F jika salah berdasarkan dari teks. Jadi teks yang di SMP Merdeka Parade tadi ya. Nah, kemudian nomor 1. Parade sekolah merupakan satu dari event atau acara merayakan hari kemerdekaan di SMP Merdeka. Apakah itu benar? Ya, benar ya. Jadi kita lingkari di sini. Nah, benar. Apa lingkar ya? Lingkar, benar. Nah, Galang dan teman-temannya menonton parade sekolah itu dengan bersemangat. Apakah itu benar? Itu salah ya, karena Galang adalah peserta parade itu sendiri. Yang nomor 3, peserta parade menggunakan atribut atau hiasan-hiasan merah putih. Ya, itu benar ya. Para penduduk sangat bahagia melihat parade. Ya, tentu saja bahagia mereka ya. Ya. Kemudian nomor 5, Galang merupakan satu-satunya pemenang door prize pada parade itu. Tentu tidak, karena yang pemenangnya ada 10 orang dan satu dari 10 itu merupakan si Galang ya. Jadi ada 9 orang lagi yang menang. Kemudian kita masuk, apakah kamu tahu? Nah, masing-masing daerah di Indonesia merayakan hari kemerdekaan dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang unik atau acara-acara yang unik. Salah satu tradisi yang unik itu adalah Parade Jampana di Bandung. Ya, puluhan orang berbaris dan membawa banyak tandu yang penuh dengan makanan dari kebun mereka. Di akhir parade, masyarakat atau penonton akan berlomba-lomba untuk makanan dan menikmati bersama-sama atau ya berpesta bersama-sama. Nah, itu dia tradisi unik di Bandung ya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.